pakai kerupuk doang digaduhin juga enak. Satu botol isinya segini, penuh, hampir luber, mantap. Halo guys, kali ini saya mau nge-review makanan Manado ini, Cakalang Garo Rica, buatan Tante Ngana. Ini lagi hits di Jepang, banyak yang order dan saya pun sangat suka, sampai mesen 4 botol ini guys. Satu botol dapat segini, satu piring, dua piring, tiga, itu lagi ada di kulkas. Okay, kita cobain ya. Ini enaknya makan sama telur sih, sama kerupuk. Okay, kita cobain ya. Bagaimanakah rasanya? Pasti enak. Nasinya kelembekan ya. Pedas, mantap. Ini ikannya. Cabai ya dikit. Sama telur. Ini paling enak. Temennya paling pas. Cukup. Ini mie telur, biasanya sih telur dadar. Cuman kali ini pengen makan mie telur, jadinya bikin mie telur. Lebih enak. Halo guys. Mulutnya. Halo guys. Mulutnya doang. Gak ada. Ya, oke. Halo guys. Halo guys. Kerupuk. Gangguin aja nih. Satu. Nih. Mantap. Pakai kerupuk doang digaduhin juga enak. Ih, tepuk tangan melulu ya. Nasinya kalau baik ya. Thank you.
Habis juga guys, bersih, mantap, kenyang banget, alhamdulillah. Sorry. Eh, itu tangannya kena itu, pedes loh. Kena, cuci tangan, no, no. Iya. Alhamdulillah. Kenyang banget, mantap. Cakalang. Cakalang Garo Rica Tantangana. Mantap, Des. Yang mau pesan yang ada di Jepang bisa komen di bawah video ini. Bisa hubungin saya. Hozo, oishii yo, oishii desu. Mecha umai, karai. Oh iya, pedesnya nggak terlalu pedes yang ini, tapi sesuai. Kalau pedes banget bisa request, pedes banget bisa banget. Kalau request pedesnya sedang, mungkin seperti ini. Oke. Okay. Eh, mau dimasukin freezer. Oke. Okay. Terima kasih semuanya yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Thank you. Thank you for watching. Arigatou gozaimasu.